pagi hari ini kita akan meresmikan ruangan baru ya, jumlah 6 unit, yang mana ruangan ini sebenarnya adalah ruangan anggrek, tetapi karena fasilitas dan kondisinya lebih bagus dari ruang VIP ya, maka pada hari ini 6 unit ruangan ini akan kita resmikan sebagai ruangan VIP. Sedangkan untuk yang ruangan VIP ya, yang sudah kurang bagus, nantinya apabila kelas 1 kurang, maka bisa dimanfaatkan untuk yang kelas 1. Jadi tukar guling. Ada beberapa ruangan di VIP yang memang sudah tidak masuk standar kalau dimasukkan dalam kelas VIP. Untuk itu, pada kesempatan ini saya berharap semoga dengan diresmikan ruangan ini, segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik dan lancar, baik petugas yang bekerja dan juga pasien-pasien yang ditangani ya, dapat teratasi dengan baik. Dan intinya semua apa yang kita laksanakan di pagi hari ini untuk selanjutnya bisa membawa berkah untuk kita semua dan pasien-pasien yang waspada. Mudah-mudahan dengan bertambahnya 6 unit ruangan baru ini tentunya juga akan menambah PAD kita, dan ke depan kita akan berupaya untuk menambah unit-unit baru lagi supaya bed kita juga bertambah, dan ini tentunya akan menambah PAD. Dan selanjutnya apabila PAD kita bertambah, tentunya kesejahteraan nantinya juga akan mengikuti, bisa meningkat. Perlu saya sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa target kita pada tahun ini, kita diberi target PAD 44 miliar, yang mana tahun kemarin kita diberi target 42 miliar, yaitu tercapai 40,9. Jadi hampir 41, itu sudah 95%. Jadi kalau sudah di atas 95% itu sudah sangat bagus sekali. Mudah-mudahan target yang 44 miliar dengan penambahan 6 unit dan tidak akan lama lagi, nanti yang sebelah ini juga akan kita rehab. Kalau tidak salah ada 6 unit juga, itu nanti bisa mendongkrak ya kita sehingga mencapai 44 miliar. Dan perencanaan jangka panjang ya, untuk tahun 2019 ini nanti juga naik dari 44 menjadi 45, dan selanjutnya tiap tahun akan naik 2 miliar. Untuk itu saya berpesan kepada kita semua agar kita bisa melakukan inovasi-inovasi selain penambahan kapasitas tempat tidur, yang mana bertujuan untuk menambah penghasilan atau menambah PAD. Inovasi-inovasi yang kita lakukan, mungkin kita bisa menambah jenis-jenis poli yang selama ini belum ada, nanti kita adakan. Sebagai contoh, misalkan untuk poli TB paru nanti kita datangkan dokter spesialis, untuk poli jantung juga kita datangkan dokter spesialis, dan kedepannya saya juga mendaki nanti rumah sakit kita itu memiliki seorang ahli bedah saraf. Nah, untuk itu kita sudah mulai merencanakan untuk mengadakan sarana-prasarana penunjang apabila itu ada dokter bedah saraf ya, seperti endoskopi, terus kemudian CT scan, perlahan-lahan ini akan kita lengkapi. Karena dari pihak pemerintah daerah dan juga dari pihak DPRD ini sangat mendukung untuk kita semua melengkapi sarana-prasarana yang kurang supaya rumah sakit kita bisa berubah menjadi rumah sakit tipe D. Karena kalau seandainya rumah sakit kita itu sudah lebih lengkap lagi subspesialisnya, banyak pasien-pasien yang selama ini kita rujuk itu bisa kita atasi di rumah sakit kita, dan secara otomatis ini semua akan mendongkrak PAD yang sangat luar biasa. Kali lagi saya ucapkan selamat ya, atas diresmikannya ruang VIP yang baru ini. Semoga ini semua membawa berkah untuk kita semua. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Akhiri, belajar budaya. Wassalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Terus? Kita lanjutkan dengan potong kita ya. Kita. Baik, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini Senin tanggal 2 April 2018 secara resmi ruang VIP baru 6 unit ini saya resmikan. Yang pertama ini sebagai tanda ya, setelah pengiringan pita potong tumpeng berarti ruang VIP yang baru ini telah resmi ya, dapat kita gunakan mulai sejak saat ini. Dan potongan tumpeng ini secara resmi saya serahkan kepada salah satu perwakilan perawat yang kebetulan pada hari ini sudah purna tugas. Jadi untuk memberikan terima kasih.